Sementara itu, konflik peperangan yang terjadi di Sudan membuat sejumlah negara mengevakuasi warga negaranya yang tinggal di Sudan. Dua pesawat angkatan udara Italia mengevakuasi seluruh warga negaranya dari kota Khartoum, Sudan. Pemerintah Italia mulai mengevakuasi seluruh warga negaranya yang tinggal di Sudan. Dua pesawat angkatan udara Italia dikerahkan untuk mengevakuasi seluruh warga negara Italia dari kota Khartoum. Sedikitnya, 200 warga Italia dievakuasi dari kota Khartoum. Selain itu, pemerintah Swiss, Jerman, Prancis, bahkan Indonesia telah mengevakuasi seluruh warganya dari Sudan. Evakuasi ini dilakukan karena konflik yang terjadi di Sudan semakin memanas dalam beberapa hari terakhir. Diketahui sebelumnya, sejak 15 April lalu, konflik antara pasukan paramiliter dengan Tentara Nasional Sudan semakin memanas. Pertempuran meletus di ibu kota Sudan, Khartoum, dan sejumlah wilayah lainnya di Sudan.